Okay. Siswa melakukan eksperimen terhadap 1 gram CaCO3 dengan HCl. Didapat data sebagai berikut, ini dia. Proses laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan adalah nomor. Kita jawab yuk. Oke, tadi mintanya yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan, berarti adik-adik cari yang hanya luas permukaannya saja. Yang berbeda. Yuk kita coba. Mana yang hanya luas permukaannya saja yang berbeda? 1 terhadap 2. Konsentrasinya 0,1, ini 0,3. Luas permukaannya sama. Oh, berarti 1 dan 2 itu dipengaruhi oleh konsentrasi. Salah ya, pengennya luas permukaan. 1 dan 3. Konsentrasinya sama, tapi luas permukaannya beda. Ini kayak bentuknya bongkahan, kalau ini bentuknya serbuk seperti cair gitu ya. Oke, konsentrasinya sama kan? Yang berbeda adalah luas permukaannya saja. Kan sudah pas dipastikan jawabannya yang